Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam jumpa dengan Ibu Ibu Dewi Ernawati Dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan pada hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat Meskipun untuk sementara ini kita tidak bisa dapat bertemu secara langsung, akan tetapi hal tersebut tidak menyulutkan semangat kalian untuk belajar di rumah, salah satunya belajar bahasa Indonesia. Semoga kita bisa mengikuti pelajaran ini sampai selesai nanti. Baiklah, untuk mengawali kegiatan ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas tentang bab 3. Kalau kemarin kalian sudah belajar pada bab 2 dan bab 1 dan bab 2, sekarang kita lanjut pada bab 3 yaitu teks prosedur. Pada bagian pertama yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks prosedur. Nah, kompetensi dasar atau KD 3.4 yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dari informasi yang dibaca dan didengar. Indikatornya 3.4.1 mengidentifikasi tujuan teks prosedur 3.4.2 mengidentifikasi ciri isi teks prosedur 3.4.3 mengidentifikasi ciri bahasa teks prosedur 3.4.4 mengidentifikasi jenis teks prosedur. Jadi nanti yang akan kita pelajari itu tujuan teks prosedur ciri isi teks prosedur, ciri bahasa teks prosedur, dan jenis teks prosedur. Nah, buku yang Ibu pakai pada pelajaran ini yang pertama adalah buku paket terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau buku buku yang dari perpustakaan pada halaman 83 dan seterusnya. Kemudian buku penunjangnya adalah buku Piawe berbahasa Indonesia halaman 57. Materi pokoknya yang pertama pengertian teks prosedur yang B. tujuan teks prosedur C ciri-ciri teks prosedur dari segi isinya, ciri-ciri bahasa yang digunakan, dan jenis teks prosedur. Nah, sekarang kita amati dulu. Tentunya kalian pernah makan bubur menado. Nah, ini contoh gambarnya. Kalau kalian belum pernah makan. Nah, ada juga yang sudah pernah membuat bubur menado. Ayo, siapa yang sudah pernah? Nah, sekarang ini contohnya gambar bubur menado. Nah, sekarang cara membuat bubur menado. Yang pertama, tujuannya ini menu sarapan super sehat jadi bubur menado itu menu sarapan super sehat dan kaya serat dengan menambahkan singkong dan ubi ungu selain untuk memperkaya warna dan gizinya juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen nah sekarang tentunya kalau mau memasak bubur menado itu ada bahan-bahannya. Bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah 400 gram nasi merah, 200 gram singkong, kemudian dicuci, potong dadu, 200 gram ubi ungu, dicuci, lalu dikupas dan dipotong dadu. Dua batang serai digeprek. Satu ikat kangkung dicuci, dipetik daunnya, dan dirajang kasar. Satu ikat bayam dicuci, petik daunnya. Satu buah jagung manis dipipil. Tahu enggak dipipil ya? di pipil itu di kalau bahasa Jawa di pretel itu di pretel itu bahasa <laughs> ya jadi di pipil kalau tidak tadi pipil itu pokoknya diambil satu-satu tuh di supaya dipetik satu-satu 1500 mili air nah itu bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk membuat bubur manado. Nah, nanti kalian bisa mempraktekkan di rumah cara membuat bubur manado. Jadi ada bahan-bahannya, terus nanti ada yang ketiga yaitu langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya itu bagaimana caranya membuat bubur manado. Yang pertama, didihkan air lalu masukkan berurutan nasi merah singkong ubi jagung pipil dan sereh aduk sampai bubur mengental nah ini seperti kalian membuat bubur seperti bubur Bandung itu juga bisa bubur Banjar nah itu hampir sama tapi ini bahannya ditambah singkong, ubi, jagung. Nah, kemudian kalau sudah mengental, aduk sampai bubur sudah mengental, sudah jadi, itu baru ditambahkan kangkung dan bayam. Aduk beberapa saat. Jangan sampai terlalu layu ya kalau membuat bubur ini. Kemudian yang ketiga, angkat dan hidangkan panas ditemani ikan asin dan kerupuk. Nah, itu sangat menikmat sekali. Apalagi dimakan pada saat hujan-hujan. Nah, bubur menado itu dibuat sangat mudah dengan bahan yang murah dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Itu bubur menado. Selamat mencoba. Nah, ini sudah ada resepnya, sudah ada langkah-langkahnya, sudah ada bahannya. Jadi nanti kalian bisa mencoba atau mempraktekkan di rumah. Kalau belum bisa, minta diajari sama ibunya atau kakaknya. Nah, sekarang apa teks prosedur itu? Nah, itu yang bubur Manado tadi, cara membuat bubur Manado itu termasuk teks prosedur. Jadi, pengertian teks prosedur, nah, teks prosedur itu merupakan teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu yang baik. Melakukan suatu kegiatan tertentu maupun membuat sesuatu yang disajikan secara berurutan, jadi untuk teks prosedur, langkah-langkahnya itu harus berurutan, ya. Kemudian, yang pertama ini kan pengertian teks prosedur, kemudian yang kedua tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur itu menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Nah, contohnya cara membuat bubur menado. Ini tujuannya ya, kan tujuannya ada tiga. Yang pertama tadi membuat cara memproses cara membuat sesuatu. Ini contohnya cara membuat bubur menado, cara membuat nasi kuning, cara membuat sayur Terong, misalkan, nah, itu proses membuat sesuatu. Kemudian, contoh yang melakukan suatu pekerjaan, jadi cara melakukan gerakan tari tortor. -tor. Contohnya lagi, apa ya, cara melakukan gerakan senam? misalkan senam aerobik atau senam pagi waktu pagi itu itu termasuk teks prosedur jadi cara-cara melakukan yang ketiga cara memainkan angklung itu proses menggunakan suatu alat misalkan cara membuka laptop Nah, itu ada cara-caranya, harus sesuai dengan prosedurnya. Jadi, tujuannya teks prosedur tadi yang pertama adalah cara membuat sesuatu, yang kedua melakukan suatu pekerjaan, dan yang ketiga menggunakan suatu alat. Nah, sudah paham. Mudah-mudahan bisa dimengerti, ya. Sekarang, yang ketiga, ciri-ciri teks prosedur dari segi isinya. Ciri-ciri teks prosedur dari segi isinya jadi dilihat dari segi isinya. Yang pertama, panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Kedua, Aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan, aturan itu ya yang panduan langkah-langkah itu harus dilakukan. Jadi, misalkan yang dilakukan, misalkan habis ini apa, habis ini apa, habis ini apa, terus aturan dan batasan dalam hal bahan atau kegiatan yang melakukan kegiatan. Jadi, aturannya, misalkan batasannya panggang sampai 10 menit. Itu aturan aturan batasan untuk kegiatan terus kegiatan lakukan pemanasan misalkan melakukan misalkan 15 menit sebelum kegiatan atau sebelum berolahraga. Kemudian isi kegiatan yang dilakukan itu secara urut harus urut Kegiatannya dari mulai awal, misalkan ya, seperti tadi yang membuat bubur Manado itu harus urut dari awal. Jadi, cara-caranya itu kan tadi kan siap, "Anu, apa merebus beras merah dengan itu harus urut lah, kalau merebus berasnya belakangan, misalkan pertama masukkan kangkung dan bayam." Nah, itu enggak urut. Jadi itu nanti tidak akan sesuai dengan kegiatannya. Jadi kalau tidak urut itu disebut tips. Nah, kalau urut itu berarti teks prosedur. Ke yang D ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam teks prosedur. Itu ciri-cirinya: menggunakan bahasa atau kalimat perintah, kalimat sar la saran, kalimat larangan, menggunakan kata dengan ukuran yang akurat, menggunakan kata dengan batasan yang jelas. Tuh. Itu ciri bahasa yang digunakan. Jadi, nanti kalian harus ingat menggunakan kalimat perintah. Nah, itu. Contohnya tuangkan eh tuanglah air secukupnya. Itu perintah. Cucilah misalkan tadi, cucilah beras dengan bersih. Lakukan misalkan lakukan kegiatan ini. Itu, itu termasuk kalimat perintah, contohnya kalimat perintah. Nah, sekarang kalimat saran. Kalimat saran itu kalimat yang memberi pemahaman. Contohnya, lebih nikmat dimakan selagi hangat. Sebaiknya, misalkan lagi, sebaiknya dilakukan sebelum kegiatan dimulai. Nah, itu merupakan contoh kalimat saran. Nah, sekarang yang contoh kalimat larangan. Jadi contoh kalimat itu jangan menggunakan api terlalu besar. Ini biasanya menggunakan kata jangan, kata tidak boleh, tuh. Itu merupakan kalimat larangan. Kalau kalimat saran tadi, itu biasanya menggunakan kata sebaiknya baiknya nah itu itu termasuk kalimat saran. Nah, sekarang yang menggunakan kata dengan ukuran yang akurat. Ukuran yang akurat itu ukuran yang tepat. Ya, ukuran yang tepat. Jadi kalau misalkan kalian mau membuat kue misalkan kue bolu itu harus menggunakan ukuran yang tepat. Siapkan misalkan 500 gram tepung terigu, 100 ml air. Kalau misalkan kalian membuat angklong, potong bambu 50 cm. Nah, itu harus sesuai, harus akurat ukurannya. Jadi kalau misalkan membuat kue, ukurannya misalkan ditentukan di situ 500 gram tepung, terus kalian menambahi jadi 600 gram, itu nanti tidak akan jadi tidak ya sudah jadi, tapi tidak sesuai dengan aturan. Menggunakan 100 mili air, tapi kalian menggunakan 50 mili air, nah, itu tidak sesuai. Jadi, tidak sesuai dengan peraturannya. Nah, sekarang menggunakan kata dengan batasan yang jelas, contohnya rebus hingga menjadi bubur, masak hingga rebus air hingga mendidih. Nah, itu menggunakan batasan yang jelas. Nah, sekarang jenis teks prosedur nah, jenis teks prosedur itu yang pertama teks prosedur untuk memadu cara menggunakan atau memainkan suatu alat yaitu yang pertama memadu cara menggunakan atau memainkan suatu alat cara memainkan suatu alat musik cara menggunakan alat musik. Nah, itu yang memadu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Nah, itu alat misalkan cara memainkan gitar. Nah, itu juga contoh Teks prosedur memadu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Nah sekarang yang kedua, teks prosedur memadu cara membuat. Kalau cara membuat itu itu biasanya ciri-cirinya ada bahan, ada cara, ada langkah-langkah itu memadu cara membuat jadi bahannya apa apa saja caranya bagaimana terus langkah-langkahnya itu harus urut itu teks prosedur cara memadu cara membuat nah sekarang yang ketiga teks prosedur untuk memadu cara melakukan sebuah kegiatan ya jadi misalkan cara menari cara melakukan senam itu teks prosedur yang memadu cara melakukan sebuah kegiatan jadi ini tadi jenis teks prosedur nah itu ada cara menggunakan atau memainkan suatu alat ada cara membuat dan yang ketiga ada cara melakukan sebuah kegiatan. Ingat-ingat itu. Itu nanti kalau misalkan mau ulangan itu pasti keluar. Jadi jenis trite prosedur itu ada tiga. Memainkan. Memainkan misalkan memainkan alat musik. Memainkan cara menggunakan alat. Cara memainkan gitar. Cara membuka laptop itu contohnya terus teks prosedur untuk memadu cara membuat itu biasanya ya yang ada bahan ada cara dan ada langkah misalkan cara membuat bubur menado tadi cara membuat mie instan nah kalian tentunya ada yang sudah pernah membuat mie instan tadi, itu yang paling gampang, atau cara merebus air? Kalian bisa tidak kira-kira. Nah, mudah-mudahan kalian semuanya bisa terus memadu cara melakukan suatu kegiatan, cara menari, cara melakukan senam, cara melakukan misalkan naik motor. Nah, itu ada prosedurnya. Kemudian nah, itu tadi langkah-langkah teks prosedur ya. Jadi teks prosedur itu ada Ibu ulang lagi. Ya, teks prosedur ada penge- Pengertian teks prosedur terus ada. Tujuan teks prosedur yaitu menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan. Terus, yang ketiga ada ciri-ciri teks prosedur dari segi isinya, kemudian ciri-ciri teks prosedur dari ciri bahasa yang digunakan. Dan yang kelima ada tuh jenis teks prosedur. Jadi itu tadi ya. Kalian ingat-ingat nanti soalnya pada latihan itu nanti mengikuti yang ada yang ibu jelaskan ini, ya. Teks prosedur ada tiga. diingat ingat cara menggunakan, cara melakukan. Eh, cara membuat dan cara melakukan. Ya, tentunya kalian sudah paham. Hmm. Demikianlah materi yang ibu sampaikan. Ini sekarang latihan dulu. Kita latihan dulu. Bacalah kembali. Teks prosedur cara membuat bubur Manado itu yang tadi ya, yang ada gambarnya tadi. Kemudian, kerjakan latihan berikut ini. Sekarang, coba kalian catat dulu. Kalian bawa bapak ndak? Jadi, kalian catat ini. Kalian kerjakan dulu. Kalian kerjakan dulu, tapi ini untuk bukan untuk tugas. Ingat ya. Ini bukan untuk tugas. Yang ini untuk dikerjakan sekarang. Jadi, nanti Ibu cek apakah kalian sudah bisa. Kalau sudah bisa, berarti kalian sudah memahami. Sekarang, yang pertama, tulislah tujuan teks prosedur tersebut. Nah, tujuannya apa tadi? Kemudian, tulislah isi teks tersebut. Kemudian yang ketiga, daftarlah penggunaan kalimat perintah, kalimat saran, dan larangan pada teks tersebut itu yang dimasuk teks tersebut tadi teks cara membuat bubur menado. Kemudian yang keempat daftarlah penggunaan kata yang menunjukkan ukuran. Ayo. Kemudian tulislah jenis teks prosedur tersebut. Ya, jadi ini ini untuk latihan di sini, bukan untuk latihan di rumah, bukan tugas. Nanti tugasnya ada lagi. Nah, sekarang kalian kerjakan dulu. Pikir kalian pikir dulu. Ditulis di kertas dulu. Nanti baru nanti ibu jelaskan, ibu kasih kuncinya sesuai enggak dengan yang kalian kerjakan. Ya, dibaca dulu. Teks kalian ada bu eh oh itu yang tadi yang bubur menado tadi. Nah. Ayo, sekarang tujuannya. Nah. Ibu sambil ibu ingatkan ya. Sambil kalian ngerjakan, sambil ibu ingatkan tugas-tugas kalian untuk kelas 7 B C D E F G H I J K itu tugas-tugas yang kemarin-kemarin itu masih banyak yang belum mengumpulkan atau belum kirim ke ibu atau ke Bu Neti ya. Ibu minta tolong kalian selesaikan dulu yang tugas-tugas itu kemarin yang untuk kelas E, e kelas B sampai kelas F itu sudah ibu share. Siapa yang belum ngirim tugas ke ibu? Nah, kalau misalkan kalian sudah mengirim tugas ke ibu tapi di situ masih ada catatannya, tolong dikirim ulang lewat Japri atau yang kelas G sampai K itu Jabri ke Buneti yang belum. Soalnya Ibu cek itu masih sebagian ada yang nilai tugas pertama sampai tugas ke tujuh itu belum ada sama sekali. Jadi Ibu mau Mengisi nilai di era pot ibu, itu belum bisa kesulitan, jadi masih kosong. Apa ibu kasih nilai nol aja? Jadi, kalau nilai nol nanti terserah kalian. Soalnya sudah ibu mengingatkan, ibu ingatkan terus, sering ibu ingatkan. Kalau tidak, ibu titipkan ke ibu, ke ibu wali kelasnya, sudah ibu share tapi tetap aja paling satu dua aja yang ngirim ya nah ini kalau tidak ada nilainya berarti nanti rapatnya nilainya kosong nah perlu diingat-ingat ya ibu ingatkan ini sekali lagi pokoknya kalau ndak ngirim nilai berarti nilainya ibu kasih nol ada yang sama sekali belum kirim nilai. Ya, sekarang ini tadi latihannya. Sekarang kalian sudah selesai belum mengerjakannya? Kalau sudah selesai, ini kuncinya sesuai tidak dengan yang kalian kerjakan. Nah, ini nomor satu kunci jawaban tujuan tujuan teks cara membuat bubur manado tadi tujuan teks tersebut adalah memberi petunjuk cara membuat bubur manado sesuai enggak? sama anda dengan yang kalian kerjakan kemudian isi teks prosedur adalah panduan cara membuat bubur manado yang nomor dua yang dilihat dari ciri dari isinya yaitu panduan cara membuat bubur menado. Yang ketiga, kalimat perintah. Kalimat perintah yang ada di teks prosedur cara membuat bubur menado. Ini kalimat perintahnya. Didihkan air, masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung pipil, dan serai nah itu kalimat perintah yang ada di teks prosedur bubur menado atau aduk sampai bubur mengental itu kalimat perintah nah sekarang kalimat saran yang ada pada teks prosedur tadi hidangkan panas ditemani ikan asin dan lauk dan kerupuk jadi sarannya itu dimakan Apabila masih hangat dan ditemani ikan asin dan kerupuk, itu paling nikmat. Nah, sekarang kalimat larangan: jangan sampai terlalu layu. Nah, itu jangan, kata "jangan" itu kalimat larangan "jangan". Jangan tidak boleh. Nah, itu termasuk kalimat larangan. Kemudian yang keempat, kata yang menunjukkan ukuran. Di situ banyak di situ. 2 400 gram, 200 gram, 1.500 ml air itu yang menunjukkan ukuran. Yang kelima, jenis tag tersebut apa? Jenis tag memadu cara membuat. Karena apa? Ada cara, ada bahan, ada alat. Itu berarti cara memadu, cara membuat. Nah, tentunya kalian sudah paham? Itu tadi. Jadi nanti, ini nanti tugasnya, ini bukan tugas loh ya, yang ini cuma latihan. Mencoba bagaimana cara-caranya yang lima tadi yang materi tadi. Kemudian ini tugasnya. Tugas unit 83.4. Jadi nanti supaya kalian tidak bingung, ibu gurunya juga tidak bingung, di atas itu jangan lupa kalau mau ngirim tugas, tulis dulu tugas unit 8 dalam kurung 3.4. Nah itu harus wajib ada. Jadi tidak bingung. Nanti tugas yang mana, tugas yang mana. Nah, kemudian tul jangan sampai ketinggalan tulis nama kelas nomor absen. Itu yang paling sering terjadi. Sering tidak dikasih nama. Le, ibu itu tidak mungkin nyimpan nomor nomormu sebanyak itu. Nah, jadinya 5 kelas, jadi muridnya berapa itu? Tidak muat HP Ibu, nanti mati. Nah, ya jadi diingat-ingat ya. Sebelum mengerjakan, tulis dulu nama kelas nomor absen. Terus kemudian judulnya, tugas unit 8 dalam kurung 3.4. Jadi nanti kalau misalkan itu kan ditulis di buku latihan. Nanti kalau misalkan suatu saat dikumpul, jadi ibu gurunya tahu. Ini tugas yang mana, tugas yang mana. Terus kalau bisa dikasih tanggal, tanggalnya hari ini. Nah, ini sekarang Ibu akan ngasih tugas, bacalah teks yang ada di buku paket buku paket itu buku perpus, terus buku yang ada linknya kemarin. Kalian baca. Kalau tidak, kalian cari itu di internet itu ada. Jadi kalian buka halaman 83 sampai 85. Yaitu ada dua teks. Teks pertama berjudul Cara Memainkan Angklung. Dan teks kedua berjudul cara membuat obat tradisional insomnia. Nah itu kalian buka halaman kalian baca dulu. Nah nanti itu tugasnya ada dua loh ya. Jadi bacaannya ada dua. Nanti itu jadi kalian bisa membedakan. Yang satu cara memainkan angklung, yang satu cara membuat Nah, pertanyaan seperti tadi, pertanyaannya, tapi teksnya berbeda, teks prosedurnya. Jadi, nanti caranya begini: misalkan tulislah tujuan pada kedua teks prosedur tersebut. Misalkan kalian tulis nomor satu, teks satu, tujuannya apa. Teks dua tujuannya apa? Ya, Itu cara mengerjakannya. Kemudian nomor dua, tulislah isi kedua teks prosedur. Nah, nanti nomor dua itu teks satu tujuannya apa? Isinya, isinya apa? Teks dua isinya apa? Ayo, sudah paham belum? Bisa dimengerti belum? Nah, sekarang yang nomor tiga. Daftarlah penggunaan kalimat perintah, saran, dan larangan. Nah, nomor tiga, gini. Teks satu, kalimat perintahnya tulis yang ada di teks itu. Kalimat sarannya tulis. Kalimat larangannya ditulis. Terus teks dua, kalimat perintah yang mana. Kalimat saran yang mana, kalimat larangan yang mana. Terus Kemudian yang keempat, daftarlah kata menggunakan kata yang menunjukkan ukuran, ukuran yang akurat. Menunjukkan akuran ukuran itu biasanya ada angkanya. Misalkan 10 mili liter air, 200 gram tepung, 200 misalkan 100 gram gula pasir. Nah, itu termasuk daftar kata menggunakan ukuran. Nah, terus tulislah jenis kedua teks prosedur. Jadi jenisnya teks prosedur tadi apa? Teks prosedur tentang apa? Yang teks satu apa? Yang teks dua apa? Atau bisa juga kalian kerjakannya gini. Teks satu. Nomor satu apa? Nomor dua apa? Nomor tiga apa? Sampai lima. Kemudian bawahnya teks 2. Nah, teks 2 baru dikerjakan semuanya. Hmm. Baiklah. Untuk materi pada hari ini, Ibu akhiri sampai sekian dan Ibu ingatkan sekali lagi, jangan lupa dikerjakan. Nah, untuk tugas unit 8, 3.4 ini, ini Kalian kerjakan dikumpulkan paling lambat nanti malam jam 12 malam. Jadi waktunya masih panjang. Oh. Ingat-ingat cepat -ingat, dikumpulkan supaya tidak menumpuk ke guru pengejarnya ya. Nah kemudian ibu akhiri. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.